Menarik. Tinggal bentar, berarti saja ya? Setengah. Di mana? Tuh, kasih selai. Kenapa? Kenapa? Karena ibu suka juga pakai. Matu for me. Selai? For mommy. Ini yang punya aku, aku pilihnya soalnya dia warnanya putih terus nuansa putih silver, bukan sama kayu, karena di rumahku kan putih semua, bukan putih kayu. Terus ini ada lampu yang bisa diganti-ganti juga. Jadi utamanya justru aku carinya yang ada buat roti segitiga kayak gini. Soalnya aku suka banget si roti dua kosong ditumpuk, terus nggak dipakein apa-apa dalamnya. Terus nanti kan dia bisa dipatahin di dari sini nih. Nah itu aku suka banget sih. Pinggir-pinggir yang kerasnya tuh enak banget. Jadi intinya aku carinya tuh bukan yang musiman, karena cuma pengen buat bikin croffle doang gitu. Makanya ini syarat utamanya harus ada ininya juga gitu. Dan kalau ada sekalian ini kan lumayan. Ini udah oke banget ya, aku cobain dia beneran gak ada yang nempel, bersihnya gampang, terus gak ada yang kelupas lapisannya. Rasha menghias croffle cream cheese, terus pakai apa? Kismis. Tambah lagi dong. Tambah ya kismis. Iya, kismisnya. Di sini atau di sini? Nah, I'll cut for you. Enak ya? Enak ya? Banget gak sayang? Banget. Enak banget. Enak banget.